Dilaporkan oleh Lesti Kejora terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Billar sempat menghilang. Kali ini Rizky Billar akhirnya muncul untuk menemui penyidik yang datang ke rumahnya. Kedatangan penyidik ini tak lain untuk melakukan olah TKP terkait kasus KDRT Lesti Kejora yang dilakukan oleh Rizky Billar. Olah TKP digelar di kediaman Lesti di Jalan Gaharu 3 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin, 3 Oktober 2022. Olah TKP digelar selama 2 jam mulai pukul 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Pelaksana tugas PLT Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan, olah TKP digelar untuk mencari barang bukti terkait kasus KDRT yang dilaporkan. Nurma menjelaskan Rizky Billar selaku pihak terlapor hadir di lokasi saat penyidik menggelar olah TKP. Sebelumnya penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 orang saksi kasus KDRT ini. Di antara ketiga saksi tersebut, satu di antaranya adalah Lesti Kejora sebagai saksi korban, kemudian karyawan atau asisten rumah tangga dan teman dekatnya, ungkap Nurma. Di samping itu, lanjut Nurma, polisi juga telah mengantongi bukti penting kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora, yakni hasil visum. Nurma juga menjelaskan hasil visum Lesti Kejora bakal menjadi salah satu alat bukti dalam kasus KDRT ini. Dalam LP yang diterima, tertulis kronologi KDRT yang dialami Lesti Kejora. Lesti diduga dianiaya secara brutal oleh suaminya Rizky Billar. KDRT itu bahkan terjadi 2 kali di hari yang sama, yakni pada Rabu dini hari pukul 02.30 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. KDRT dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora di rumah di Jalan Gaharu 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Cerita bermula ketika Lesti Kejora mengetahui Rizky Billar selingkuh pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Lesti kemudian meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun permintaan itu membuat Rizky Billar emosi. Rizky Billar mendorong dan membanting Lesti ke kasur. Rizky Billar juga mencekik leher Lesti hingga membuat istrinya tersebut terjatuh ke lantai. Penganiayaan itu dilakukan secara berulang. Pukul 10, Rizky Billar seperti yang disebutkan dalam LP kembali melakukan KDRT kepada Lesti. Rizky Billar menarik tangan Lesti, menyeretnya ke kamar mandi, lalu diakhiri dengan membanting ke lantai. Akibat KDRT tersebut, Lesti merasa sakit pada tangan kanan, leher bagian kiri, dan... Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.